أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Al-Mal wal-Banuna Zinatul Hayatid Dunya Wal-Baqiyatus Salihat Khairun Inda Rabbika Thawaba Wa Khairun Amala Sadaqallahul Azim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza matan nasu inqata amaluhu illa min salasin Sadaqatun Jariyah Ilmu yang taba'u bih waladun salih yad'ulah rawahu muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada Jumat ini kita ambil dari surah Kahfi surah 18 dan berikut dengan sabda Rasulullah seperti yang kita sebutkan baru ini, yaitu mengenai kehidupan kita sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam surah Kahfi ini disebutkan bahwa perumpamaan hidup di dunia yang seperti kita alami sekarang ini persis seperti air hujan yang turun dari langit. Air hujan yang turun dari langit, lalu air hujan itu menyirami tanaman-tanaman di bumi sehingga bumi itu dia setelah subur lalu dia panen atau kering. Jadi itu makanya kita hidup di dunia ini kalau kita lihat dari tingkat-tingkat umur ya. Kalau kita lihat anak-anak, wah itu taubahnya seperti tanaman-tanaman yang mulai berdaun gitu.
kecambah, kemudian datang daun. Kalau kita lihat anak-anak remaja, oh itu sudah subur. Kalau kita lihat lagi di atas itu, betul-betul hijau, sudah ada buahnya. Terus dilihat di atas itu lagi, seperti dewasa, sudah mulai meranting-ranting. Sudah mulai hanya tinggal ranting-rantingnya, tunggul-tunggulnya. Kalau sudah macam separuh-separuh abad ke atas, itu sudah mulai, termasuk saya sebagai khatib. Itu dia hidup di dunia. Karena itu ada diingatkan di ayat 46, al-malu, harta benda, wal-banun, anak-anak, zinatul hayati dunia, itu hanyalah dia sifatnya perhiasan hidup di dunia. Di ayat lain disebutkan wamal hayati dunia, bahwa dunia ini jangan sampai tergoda, dia hanyalah mata'ul kurur, dia tipuan. Kalau tidak hati-hati kita tergoda dibuat. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan yang baki, kan bahasa Minang itu baki, no? Kalau mengasih air, ada tamu kan dikasih gelas, terus ada baki. Baki itu artinya ya sama juga bahasa Minang bako gitu. Baka kekal, tempat asli. Jadi gelasnya diletakkan, bakinya dibawa lagi ke dalam. Jadi yang tinggal, berarti tinggal, yang tinggal lagi yang baik itu sebenarnya yang akan kita miliki adalah mengenai soleh. Itulah yang paling bagus yang kita cari di dunia ini, dan itulah yang diidolakan gitu. Khairun amala. Jadi jangan sampai, sama-sama kita ini termasuk saya juga sebagai khatib, jangan sampai kita lupa bahwa di dunia ini adalah tempat kita berusaha, tempat kita beramal gitu. Karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya gharibun au abirus sabil. Kamu di dunia itu tak ubahnya seperti orang dagang, orang rantau, atau orang yang lewat di jalan. Karena itu sidang Jumat yang berbahagia, disebutkan lagi oleh Rasulullah, iza matan nas, ada riwayat, maksudnya hadis itu dengan lafadznya iza matan nas, ada yang iza mata ibnu Adam, ada mengatakan dalam lafadznya itu iza mata ibnu Adam, apabila mati an Adam. Ada lagi yang riwayat Muslim, dia iza matan nas, apabila mati manusia, putuslah amalannya. Jadi kita sama-sama ini, mumpung masih hidup ini, kalau kita sudah mati, putus amalannya. In qata'a amaluhu, dia tidak bekerja lagi, tidak terima gaji lagi, tidak terima honor lagi. Kalau sudah mati, tidak ada lagi aktivitas. Illa min salasin, kecuali ada tiga yang tidak putus. Memahami hadis ini sidang Jumat rahimakumullah, ada memahaminya. Pertama, yang tidak putus itu adalah sadaqatun jariyah. Sadaqah itu artinya pemberian, bukti kebenaran berupa infak, sedekah, pokoknya pemberian harta. Jadi namanya sadaqatun jariyah. Jariyah itu sudah juga baku juga di Minang, silih jariyah. Tapi jariyah itu asalnya jara yajri jariyah. Jari itu artinya jariyah itu mengalir. Jadi ada sedekah, sedekah jariyah. Jadi sedekah yang mengalir. Pengertian mengalir ini dipahami, kalau kajiannya namanya fahmul hadis atau tafhimul hadis, memahami hadis itu. Sedekah jariah itu pemberian, sebagian memahami walaupun kita sudah mati, kalau ada sedekah kita misalnya yang sifatnya agak, misalnya memberikan tanah, tanah jalan, membangunkan bangunan,
Itu dikatakannya sedekatun jariyah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, nanti kebaikannya, pahalanya masih kita terima. Berbeda katanya dengan sedekah, misalnya beras atau mungkin makanan, begitu habis dimakannya habis. Itu satu paham. Jadi bisa kita tidak salah, namanya pemahaman hadis. Jadi itu makanya berlomba-lomba kita memberikan. Misalnya ada orang jalan untuk lewat ke situ ada, tapi kecil. Nah, sementara tanah yang kita miliki ada. Nah, mufakat kita kaum, sama-sama inilah sedekah jariah kita. Dipakai oleh orang selama-lamanya. Jadi harta yang dipakai oleh umat itu, kalau kita sudah meninggal, berarti pahalanya mengalir. Mulai dari kita masih hidup, walaupun kita sudah meninggal, dipakai. Itu satu paham. Yang satu paham lagi, pengertiannya, walaupun dia sudah meninggal, harta itu masih dipakai orang. Dia kan boleh saja. Jadi itu makanya sedang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita yang baru saja diperingati orang. Ya, ada istilahnya maulid, karena sering juga ditanya orang, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad saja diperingati maulidnya, kok nabi-nabi yang lain tidak ada? Kan sama juga Natal juga ini, gitu. Jadi saya jawab, ya namanya peringatan itu bukan soal peringatan lahir, itu yang jadi fokus. Sebenarnya, maka diingati boleh saja, nabi-nabi yang lain pun diingati. Isinya kan ajarannya. Ajarannya itu yang diaktualkan kembali, diingati gitu sebenarnya. Salah ya enggak salah. Sebab orang sekarang banyak aja pertanyaan-pertanyaan. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu, dia menyampaikan sebagai utusan Allah, supaya kita jangan kabur dalam hidup. Maka dikatakannya bahwa di dunia ini hidup adalah untuk beramal. Andai kata amal hari-hari ini, misalnya sholat, puasa, bersedekah, kemudian membantu orang, tapi ada lagi amal yang tetap mengalir. Nah, kan digambarkannya amal yang tetap mengalir tadi sedekah jariyah. Jadi selain kita mungkin sedekah celeng-celengan ini, ya kita sediakan, mungkin ada orang menyediakan tanah untuk tempat ibadah, tempat rumah sakit, untuk jalan, pokoknya untuk fasilitas umum. Makanya sering dalam urian ini saya sampaikan, saya kira orang kafir lebih banyak lagi apanya, amalnya yang dipakai orang. Misalnya dia buat mobil, buat Honda, membuat pembangkit tenaga listrik, sampai sekarang kita pakai. Nah, sementara umat Islam yang dimaksud dengan amal solehnya itu hanya puasa, sholat sunat, sholat tahajud. Cuma yang persoalannya, orang-orang kafir itu waktu dia membuat, merancang mesin dan segalanya itu, apakah dia didorong oleh karena Allah? Kan itu aja persoalannya. Mudah-mudahan itu kita tidak perdebatkan. Tapi kalau soal pemberian atau manfaat hasil usaha, saya rasa mungkin banyak orang non-Islam yang kita pakai sekarang. Umat Islam melaksanakan haji, kapalnya dipakainya juga. Fasilitas kita pakai semua dia punya. Alat-alat apa, medis. Sebenarnya umat Islam dulu kan setelah meninggal Rasulullah itu kan penemu dia sebenarnya dalam sejarahnya. Tapi waktu abad 13 sampai sekarang dia kan lari hanya asik mengaji-ngaji aja lagi. Nah, berdebat. Mana dari negara Islam yang ada penemuannya dari laptop, elektronik, mana ada sekarang? Enggak ada. Nah, itu makanya kita umat Islam jangan terus habis berdebat masalah kaji, terus diperdebatkan. Coba keluarkan mana karya-karya soleh kita. Ya, enggak ada. Itu makanya diusahakan IAIN itu menjadi win sebenarnya, supaya dia orang ilmuwan yang sadar kepada Tuhan. Gitu. Ada kedokteran, ada kimia, gitu. Tapi sadar kepada Tuhan. Sekarang kan orang ilmuwan jarang yang sadar kepada Tuhan. Coba kan kita lihat sekarang, misalnya soal mengatasi banjir, buat ini boleh saja dinaikkan, bagaimana mengendalikan hujan, tapi enggak pernah saya dengar insya Allah. Ini yang kafirnya itu. Jadi orang-orang ilmuwan di situ aja covernya itu.
Bukan berarti nggak boleh penemuan-penemuan, boleh saja. Jadi apapun yang kita usahakan, jangan lupa, insya Allah, la haula wala quwata billah. Jadi namanya negara Republik Indonesia kan bagi Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak ada. Saya lihat asal ada pun yang membuat merancang untuk mengatasi banjir itu jarang yang saya lihat mengatakan bersandar kepada Tuhan. Kalau cara Islam sebutlah misalnya insya Allah. Kalau cara Buddha, cara Kristen silahkan pula. Makanya saya bingung juga sebagai warga negara ini, kok berdasarkan Pancasila itu kok nggak nampak ya? Sidang Jumat bahagia, kita khusus yang menganut Islam, berarti digambarkan. Jadi sebelum kita meninggal dunia, selain sedekah-sedekah hari-hari ini, ya kita buatlah sedekah jariah kita, lillahi ta'ala. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang diambil orang manfaatnya. Nah ini juga, ilmu yang diambil orang manfaatnya, pada umumnya orang dimasukkannya ilmu agama saja gitu. Bukan gitu saja. Pokoknya ilmu yang bisa diambil manfaatnya untuk kebaikan. Jadi orang meninggalkan rancangan ilmu pengetahuan itu sadar dia kepada Tuhan. Jadi selama ilmu masih dipakai orang, mengalirlah pahalanya. Itu kan satu paham. Sama seperti tadi, kita bangun masjid. Masjidnya kan lama dipakai orang. Jadi selama masjid dipakai orang, selama itu pula lah pahala bagi almarhum atau almarhumah. Yang satu paham. Tapi dalam pertanyaan saya, kalau masjidnya sudah runtuh karena gempa, habis pahala. Nah itu maka saya paham itu kurang setuju. Saya lebih setujunya, siapa yang membuat amal sedekah jariah, apapun dibuatnya yang sifatnya abadi, bukan selama dipakai orang, Allah, malaikat kiri kanan yang sebelah kanan sudah mencatat, wah ini ada sedekah jariahnya yang dipakai orang. Jadi yang nomor dua, nomor tiga, waladun saleh. Waladun saleh, kita sedang Jumat rahimakumullah. Saya sering juga saya hayalkan ya, macam kita ini kan sudah berbagai tingkatan umur sini. Sekali-sekali mungkin bapak ada juga itu. Coba lihat anak kecil waktu disayangi oleh ibunya, ayahnya. Bayangkan beginilah saya dulu waktu dibesarkan atau diasuh oleh orang tua saya. Coba dikhayal gitu, dilihat. Apalagi mungkin anak kita ada yang kecil atau cucu gitu. Beginilah saya dahulu. Nah itu makanya karakter atau kebiasaan anak soleh itu, dia mendoakan ayah ibunya. Allahumma fir lana atau Allahumma fir li wali walidayya. Apakah dalam sholat, tidak sholat, terus didoakannya ayah ibunya. Karena teringat dia tidak akan mungkin dia bisa jadi supir angkot, jadi bisa dia bekerja di kantor, bisa dia tanpa dididik oleh ayah dan ibunya dulu. Jadi walaupun kita sudah tua, ingat begitulah ayah dan ibu kita dulu. Jadi itu makanya selama, ada yang berpaham gitu, selama anaknya mendoakan, ayah ibunya mengalir juga. Yang dipahaminya seperti itu. Ada yang biasanya investasi ayah dan ibu itu adalah anak soleh. Ya kan biasanya ditanya orang, ini anak Sianu, katanya. Anak siapa ini? Anak Sianu. Wah hebat, dia alhamdulillah mengurus anak yatim, mengurus orang susah, berbuat baik. Kan anak siapa? Anak Sianu. Ya kan berarti dia punya investasi bahwa anak darah daging yang ditinggalkannya itu menjadi orang baik. Makanya ada seorang anak, sudah saya perhatikan, dia berhenti bekerja di satu tempat pekerjaan. Saya tanya, kenapa kamu bekerja berhenti? Jawabnya begini, saya ingat terngiang-ngiang di telinga saya, Pak. Orang tua saya selalu menasihatkan kepada saya supaya kamu menjadi anak jujur, supaya kamu menjadi anak jujur. Masih saya ingat itu, katanya. Nah, kemudian saya bekerja di satu tempat ini, katanya. Diajari saya tidak jujur, katanya. Itu makanya saya berhenti aja. Jadi agak merinding bulu-bulu saya. Berarti masih ingat dia nasihat ayah bundanya. Kalau sebagian orang kan nggak peduli asal dapat uang gitu, dia enggak. Saya berhenti. Ini masalah data ini.
karena saya terus disuruh memanipulasi data, padahal nggak gitu saya temui di lapangan, kenyataannya begini. Tapi saya disuruh terus begini, jadi saya ya berhenti aja. Jadi yang saya ingat berarti anak ini soleh, tidak mau dia curang, karena mengingat ayah bundanya yang sudah melahirkan dia bersusah payah. Nah, makanya kalau anak soleh itu doanya kan ada tuh, Rabbi auzini. Kalau umur sudah dewasa, sidang Jumat bahagia, ada di surat Al-Kahf itu, kalau umur sudah dewasa atau sudah 40 tahun umurnya, sudah 40 tahun umurnya, atau sudah menikah, dia sudah dewasa ya, berdoa dia, Rabbi auzini an ashkura ni'matak an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni muslim. Bahasa Indonesia-nya, Rabbiku, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Sudah 40 umur. Engkau berikan nikmat itu juga lewat orang tuaku dahulu. Baikkanlah aku di tengah anak cucuku. Aku sungguhnya taubat, tidak lagi macam-macam kerjaku, dan aku tunduk kepada Engkau. Itu biasanya ciri khas anak soleh. Jadi selalu diingatnya orang tuanya yang susah payah membesarkan dia. Nah, jadi itulah disebutkan oleh Rasulullah bahwa hidup di dunia ini adalah sebentar sekali. Nah, kalau kita salah menggunakannya, menderita untuk selama-lamanya. Saya sampaikan sedikit bahwa kehidupan ini kan bagi dua nanti. Pertama bagian surganya, yang kedua bagian nerakanya. Saya sampaikan bagian nerakanya, ada namanya neraka jahanam. Neraka jahanam itu kalau masuk ke dalam, dia bertingkat-tingkat, habis badan kita ini, tidak tersisa, terus bangkit lagi, hidup lagi, jadi menjerit terus. Begitu masuk, habis, menjerit lagi, begitu masuk, habis, menjerit lagi. Ya, tapi kan orang-orang berpikir dalam-dalam, orang suka-suka filsafat yang enggak tunduk ke agama, kan dia, oh, itu akal-akalan saja itu menakut-nakuti orang. Ya, kita enggak ikutlah terlibat di bidang itu. Kan ada orang, saya lupa, dia mau berpisah, dia tidak yakin hari akhirat, ayo salam katanya. Kalau sekiranya hari akhirat itu tidak ada, saya selamat, Tuhan selamat. Kalau sekiranya tidak ada, tapi saya yakin akhirat itu ada, maka saya selamat, Tuhan celaka, pisah. Kita ini memang sering dibuai oleh persoalan-persoalan yang sifatnya, kalau dalam Al-Quran, buih, ruwak. Misalnya kalau kematian, karangan bunga yang banyak, sudah puas gitu. Jangan sampai tergoda gitu. Yang persoalannya amalan kita, ataupun waktu mau meninggal itu biasanya rajin-rajin membacakan Yasin, Talqin. Saya mengatakan, wah, untuk apa repot-repot mau baca-bacain? Ibaratnya tergoda pun dia waktu di saat meninggal itu enggak banyak dosanya kok. Ini kan kajian-kajian apa saja ini. Wah, nanti tergoda kan kita sesat. Yang sesatnya dihitung waktu dia sadar. Misalnya waktu dia sedang menjabat dari A sampai Z. Itu yang dihitung. Kalau waktu dia sedang di tempat tidur, dibaca-bacakan pun kajian, orang dia enggak menggoda lagi. Oh, tergoda nanti. Yang dihitung bukan itu. Yang dihitung adalah amalan selama ini. Jadi sidang Jumat bahagia kita hitung amalan kita, misalnya sebagai Pak Lurah berapa lama, sebagai gubernur berapa, presiden bagaimana, itu dihitung. Jadi jangan waktu mati saja rebutan membaca-baca, itu enggak ada artinya. Nah, inilah sidang Jumat bahagia. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita usahakan tiga tadi, memberi sedekah jariah, meninggalkan ilmu pengetahuan, terus kita darah daging dari orang tua kita bersikap baik menjadi orang soleh. Faktabiru ya ulil absar alakum turhamu. Alhamdulillah allazi nahmadu wa nasta'inu wa na'uzubillah min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa iyyaka taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nas ayyuminu izja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awalin aw ya'timu azabu qublah. Sidang jemaat berbahagia, di khutbah yang kedua ini ada disebutkan di ayat 55 surah Kahfi yang menyebabkan macam kita ini sama-sama, walaupun kita katakan sudah beriman, yang menyebabkan orang kadang-kadang tidak pas atau tidak benar imannya adalah disebabkan pengaruh sunnatul awalin, artinya budaya lingkungan. Nah, kadang-kadang ajaran Islam yang sebenarnya enggak kita temukan, kita dipengaruhi oleh tradisi. Jadi ada namanya kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu. Nah, makanya sering kita pertanyakan, untuk apa saya hidup ini ya? Lebih baik itu kita jangan tergoda hanya lingkungan. Kan jarang orang bertanya kepada dirinya, untuk apa kami hidup ini ya? Untuk apa saya hidup ini? Jarang orang bertanya, pokoknya saya ini hidup macam mana orang begitu saya. Ya kalau seperti itu kan enggak punya prinsip. Maka lihat dalam Al-Qur'an, hidup disebutkan adalah untuk ibadah. Hidup ibadah itu bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama wa sa'at mustaqarra wa maqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alul fadlatikum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.